Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu yang harus diperhatikan oleh jemaah haji, dan ini salah satu bagian daripada rukun dan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, adalah tawaf ifadah bersama dengan sa'i. Yaitu tawaf seperti tawaf biasa 7 kali, kemudian salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat, kemudian baru sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, setelah itu tahallul. Dan bagi jemaah haji yang sudah melakukan tawaf ifadah serta juga sa'i, kemudian mereka tahallul, sudah boleh membuka baju ihram. Dan semuanya larangan ihram sudah berlaku kecuali hubungan suami istri. Kalau Anda yang suami istri sudah boleh melakukannya kalau Anda menyempurnakan dua kegiatan yang lain, yaitu di hari raya Idul Adha kayak kami sekarang ada ini, yaitu berkurban atau hadyu serta juga jumrah Aqabah, melontar di tempat atau Aqabah. Nah, ini insyaallah akan menyempurnakan haji Anda sehingga semua larangan sudah tidak lagi berlaku, termasuk hubungan suami istri. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.